Yang pastinya kalau secara militer ini anak tersebut ada ketersinggungan terkait masalah chat, hal-hal masalah perempuan atau apa gitu, sehingga terjadinya pemukulan. Nah, karena ibunya sekarang juga kita tidak bisa terlalu faktakan untuk minta keterangan itu, karena kondisi juga masih lemah. Karena takutnya kita paksakan secara gamblang, ya, sehingga dia terganggu. Karena yang penting kita sudah mendapat keterangan saja tentang motif maupun pelakunya itu siapa.